Hai semua, selamat datang ke Koci TV. Kali ni Cik Kiha nak kongsi tentang ni pula. Tahniah Emma Maimbong dan anak ketiga. Baru bersalin dah umum perkara ini. Apa ceritanya ni? Pelakon cantik Emma Maimbong mengakui yang dirinya tidak menolak kemungkinan bakal menimang cahaya mata ketiga dalam waktu terdekat. Memetik laporan dari Cosmo, Emma atau nama sebenarnya Fatimah Rohani Ismail mengakui yang dirinya tidak kisah kalau beranak setiap tahun walaupun baru saja melahirkan anak kedua beberapa bulan lalu. Ujarnya, dia memang sukakan suasana rumah yang meriah memandangkan mempunyai adik-beradik yang ramai iaitu 11 orang. Kalau diikutkan, saya mahu beranak setiap tahun cuma belum ada rezeki kerana untuk dapatkan anak kedua tahun ini. Ada jurang 2 tahun. Saya hendak anak ramai kerana saya datang dari keluarga yang besar iaitu 11 adik-beradik. Saya sudah biasa dengan suasana riuh rendah. Masa mula-mula kahwin, terutama pada hari raya, saya amat sunyi hingga menangis, katanya. Dalam pada itu, Emma juga sempat memberitahu bahawa dia sukar untuk berpisah dengan keluarga sehingga sanggup membawa anak-anak. Suami serta pembantu keset pengamaran hanya disebabkan tidak mahu berjauhan dengan mereka dalam waktu yang lama. Saya memang tak boleh berjauhan dengan anak-anak. Sebab tu walaupun sesibuk mana, saya mahu anak-anak sentiasa ada dengan saya. Jadi salah satu cara saya akan bawa anak-anak, suami dan seorang pembantu ke set pengembaraan. Jadi saya lebih gembira dan bersemangat untuk bekerja jika mereka ada bersama, katanya. Untuk rekod, Emma Maimbong telah mendirikan rumah tangga dengan Muhammad Syazli Azhar yang merupakan seorang juruterbang pada 19 Februari 2020. Hasil perkahwinan hidup, mereka telah pun menimang 2 orang cahaya mata, lelaki iaitu Syarik Jibril dan Syakil Aryan Shah. Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.